Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah hantu pencuri daging yang ada di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Dan seseram apakah hantu pencuri daging ini? Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak kepada teman-teman semua untuk terlebih dahulu mensubscribe channel ini, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang. Oke? Kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia kisah hantu pencuri daging di Kecamatan Latimojong. Kisah ini saya dapatkan dari seorang teman yang belakangan ini suka membagikan cerita-cerita dan pengalamannya sewaktu masih menjadi mahasiswa. Salah satu ceritanya yang paling menarik perhatian saya adalah ketika dia sedang ber-KKN di Kecamatan Latimojong. Di sanalah dia mendengar cerita tentang hantu pencuri daging dari pemuda setempat. Lebih tepatnya lagi, berada di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong. Sepertinya ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk diketahui oleh masyarakat di sana. Konon katanya ada suatu tempat di desa itu yang dihuni oleh sesosok hantu misterius yang gemar mencuri daging. Alkisah, pada suatu hari ada seorang pemuda yang berjalan di sekitar tempat itu pada malam hari sambil membawa beberapa potong daging sapi. Niatnya daging sapi itu akan dia makan bersama dengan keluarganya di rumah. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi ketika dia sedang melintasi lokasi itu. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang entah datang dari mana menarik kantung plastik berisi daging yang dipegang oleh pemuda tersebut. Spontan pemuda tadi langsung kaget dan mencoba menarik kembali bungkusan daging itu. Tak rela rasanya dia harus makan nasi tanpa lauk malam itu. Pemuda itu mencoba menarik bungkusan plastik itu dan tangan itu juga terus menariknya. Dan terjadilah adegan tarik menarik antara pemuda itu dengan sosok tangan misterius tersebut. Awalnya pemuda itu mengira bahwa yang mencoba merampas makan malamnya itu adalah seorang manusia. Namun dia baru sadar bahwa dia berhadapan dengan hantu ketika mulai memperhatikan tangan yang menarik makan malamnya tersebut. Astaga, ternyata itu hanyalah sebuah tangan tanpa badan sama sekali. Alhasil, pemuda tersebut langsung ketakutan setengah mati. Spontan dia langsung melepas kantung plastiknya. Pemuda itu langsung keringat dingin dan tanpa basa-basi langsung berlari meninggalkan tempat itu. Memang seperti sudah menjadi budaya di Desa Kadundung menurut teman saya tadi, bahwa di sana mereka dilarang keluar rumah malam-malam sambil membawa makanan yang terbuat dari daging. Daging apapun itu, entah daging ayam, daging sapi, ataupun daging kambing, sangat tidak dianjurkan membawa daging keluar rumah apabila telah malam hari. Namun, apabila mereka terpaksa harus membawa makanan dari olahan daging keluar rumah pada malam hari, maka warga setempat menyarankan agar meninggalkan sebagian daging yang dibawanya tersebut untuk diberikan kepada hantu pencuri daging tersebut. Tentu hal ini dilakukan masyarakat dengan kepercayaan bahwa apabila hal tersebut dilakukan, maka hantu pencuri daging itu tidak akan mengganggu mereka. Demikian tandas teman saya. Dia kemudian melanjutkan bahwa ada kasus lain di mana hantu tersebut tidak hanya ingin mencuri daging saja, melainkan makanan lain pun juga kadang dia curi. Suatu ketika, ada seorang pemuda lain yang juga lewat di tempat itu pada malam hari. Pemuda tadi dasarnya memang membawa daging sapi di sebuah bungkusan plastik di tangan kanannya, sedangkan di tangan kirinya, dia membawa sebuah peyong. Buat yang belum tahu, peyong adalah sejenis makanan khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras ketan yang dimasukkan ke dalam bambu kemudian dibakar. Ketika si pemuda tadi melintas di lokasi tersebut, secara tiba-tiba dia merasa seperti kantong plastiknya sedang ditarik oleh seseorang dengan sangat kuat. Saking kuatnya sehingga hanya dengan satu kali tarikan saja dan kantong plastik tadi langsung berpindah tangan. Pemuda tersebut tentu sudah paham kalau yang menarik makanannya itu bukanlah manusia, melainkan sosok hantu penjaga daerah itu. Ketika pemuda tadi berniat untuk lari, dia kembali dikejutkan karena peyong yang ada di tangan kirinya pun juga ikut ditarik. Dan alhasil peyong miliknya pun juga diambil. Ketimbang memikirkan makanan yang hilang, pemuda tadi sudah terlanjur panik dan lari pontang-panting meninggalkan lokasi tersebut.
Memang lokasi itu lumayan angker, apalagi terletak di pegunungan Latimojong, yang seperti kita ketahui memang tidaklah ramai. Pemukiman penduduk sendiri tidak begitu banyak, rumahnya masih berjarak-jarak, tidak seperti di kota, apalagi lokasi jalannya yang memang belum diaspal, sehingga kendaraan pun belum banyak yang lewat. Tempat-tempat seperti inilah yang memang menjadi lokasi paling nyaman untuk menjadi tempat tinggal hantu tersebut. Sayangnya teman saya tidak menceritakan lebih lanjut di mana lokasi tempatnya hantu tersebut tinggal. Apakah di sebuah tikungan, apakah di sebuah hutan, apakah di dekat air terjun, atau di tempat lain. Dia lebih memilih untuk tidak menjelaskan hal tersebut kepada saya. Entah apa yang ada di pikirannya. Satu hal yang pasti, lokasinya berada di salah satu tempat di Desa Kalundung, Kecamatan Latimojong. Dan teman-teman, itulah tadi kisah hantu pencuri daging yang ada di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong. Memang daerah pegunungan selalu akrab dengan misteri dan cerita-cerita hantu lainnya yang kadang-kadang membuat kita merinding. Namun bagi sebagian orang, hal ini justru menjadi sebuah tantangan yang wajib untuk ditaklukkan. Apapun itu, kita tetap tidak boleh sombong dan merasa seperti orang yang paling jago apabila berkunjung ke suatu tempat. Karena hantu biasanya memang hanya menyerang orang-orang yang sombong dan suka berlebihan dalam berbicara. Selain itu, memang ada banyak mitos di pegunungan Latimojong. Salah satu mitos yang pernah saya baca adalah, di Latimojong sendiri adalah tempat tinggal bagi raja dan ratu hantu Popo. Waduh, seram sekali bukan? Bagaimana menurut kalian? Apakah hantu pencuri daging ini juga adalah sejenis hantu Popo? Lalu, untuk apa dia mencuri daging? Apakah hantu juga memakan makanan yang sama dengan yang kita makan? Masih banyak misteri yang belum terpecahkan di sini. Selebihnya, kita akan membahasnya di lain video. Buat teman-teman yang punya cerita lebih lengkap mengenai hal ini atau punya kisah lain yang tak kalah seram dari kisah ini, silakan teman-teman ceritakan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah, oke? Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman-teman tak yang lain, oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.